Halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel bonsai Gebang. Kesekian kalinya ya. Ini satu bulan yang lalu saya sudah ambil videonya dan saya mau cek untuk perkembangan bahan bonsai full sancang sama waru. Ini milik Mas Andi Ceplek dan Mas Ongki. Kita lihat ya nanti perkembangannya seperti apa. Mulai ada peningkatan kesuburan. Ini full ya, sancang sama waru. Nanti bisa dilihat untuk teman-teman, satu bulan yang lalu sudah saya ambil videonya, bisa lihat nanti di bawah deskripsi saya lampirkan linknya. Kita mencoba melihat satu persatu ya, untuk bahannya, perkembangannya seperti apa. Ini proses dari budidaya turun cangkok, los pucuk, sancangnya sama waru. Untuk bahan sancang dilakukan sebagian ada yang pecah batang, sebagian ada yang tanpa pecah batang. Kita lihat nanti, mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk teman-teman terus semangat untuk berkarya dan berbudidaya. Kita langsung intip ya, melihat dekat untuk bahan-bahannya. Ini yang pecah batang sudah lumayan besar. Ini dilakukan tahap lagi, pecah cepat penutupannya. Pengikatnya sudah mulai ketanem di batang utama. Hati-hati untuk teman-teman, seperti ini sudah mulai saatnya untuk dilakukan pelepasan pengikat. Muter semuanya hatinya. Besar ini ada lingkar batang sekitar 25 cm. Nah, ini yang tanpa pecah batang. Jadi referensi untuk teman-teman ya, kedepannya mau program pecah ataupun tidak itu tergantung selera juga. Kalau tentunya untuk pecah pasti penutupannya lumayan lama karena kulit kambiumnya sangat tipis untuk sancang. Kalau untuk vicus mungkin akan cepat ya penutupannya. Ini yang engkel, maaf, untuk yang tanpa pecah batang. Nanti kita cek juga untuk bahan warunya. Ini kita lihat tanpa pecah batang juga. Rumputnya sudah mulai full. Ini diameternya kecil ya untuk dinding groundnya. Paling ini sekitar 1 meter 20 untuk dinding ground, untuk pemotongan karpetnya panjangnya. Coba masuk agak sedikit ke dalam. Masih los pucuk semua, stelnya lumayan. Yang pecah batang juga. Lumayan. Mulai perawatan ya nih. Rumputnya udah full. Ini juga tanpa pecah batang. Stel pemilihan bahannya mepet ya, dari cabang pertama kedua. Kalau dipotong sini jadinya bugil ya. Lewat nyampe agak repot ya, mau lewat hanya spasinya ini paling sekitar 1,5 meter dari dinding ground satu ke dinding ground yang lain, terus membentang untuk cabang-cabangnya. Ini tanpa pecah batang juga. Stelnya sudah bagus ya.
Kalau potong gini besaran cabang, nah terusan ke atas sama ke samping. Oke, kita intip untuk bahan yang laru. Los pucuk juga ini banyakkan bahannya yang di sini dua macam ya jenisnya, India sama Taiwan. Ini India, laru India. Untuk satu bulan yang lalu sudah saya update ya, untuk pas saya pengambilan video. Kali ini saya mau cek untuk perkembangannya seperti apa. Untuk satu bulan yang lalu nanti bisa disimak teman-teman di deskripsi, saya lampirkan linknya untuk perkembangan satu bulan yang lalu sampai sekarang saat ini seperti apa. Nah, ini Taiwan, mantap ya program akarnya, muter kakinya. Cah batang. Sudah ada pergerakan oleh gerak dasar batang utamanya. Nah, ini yang agak lumayan ini untuk Taiwan. Ada sancang yang ekstrim meliuk. Ini tanpa di dengkron, langsung di tanah dibikin gundukan. Full ya ini waru sama sancang. Oke teman-teman, ini update satu bulan yang lalu saya ambil videonya, bisa disimak nanti di akhir video atau di bawah deskripsi akan saya lampirkan. Satu bulan yang lalu untuk pengambilan bahan bonsai ini saya cek satu bulan yang lalu, sekarang perkembangannya seperti ini. Untuk teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi referensi ya, menjadi motivasi, menjadi kita semangat terus untuk berkarya dan berbudidaya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.